ada jumlah. Ya lah, apakah ini kan? Diharapkan karya bakti. Kemudian diambil oleh gereja menjadi perayaan iman kepada Allah. Ya. Itu liturgi itu secara singkat. Sebenarnya panjang arti yang sebenarnya liturgi, tapi secara singkatnya perayaan iman akan Allah. Itu namanya liturgi ya. Nah, dalam liturgi kita itu tidak semuanya bisa relasi perayaan itu atau relasi kita dengan Allah itu dengan kata-kata. Sekali lagi,
iman kita itu akan Allah. Semuanya bisa dijelas dengan kata-kata. Nah, kalau dalam perayaan liturgi itu tadi dijelaskan dengan kata-kata, maka bisa perayaan itu sampai 3 jam. Maka ada perayaan yang lewat simbol atau lambang. Maka dalam perayaan liturgi kita, simbol itu mempunyai makna untuk iman kita akan Allah. Nah, lihat ini tata gerak dalam liturgi mengungkapkan penghayatan batin kita dan partisipasi kita dalam perayaan Ekaristi, juga dalam ibadat, ya, dalam ibadat terus bawah sedikit. Sikap tubuh yang seragam menandakan kesatuan jemaat yang berhimpun untuk merayakan liturgi suci. Misalnya, arti kekompakan dalam bersama. Ini kalian semua sedang kita, misalnya, sedang kita ibadat ini ya, bersabda. Atau misa kita sekarang. Katakan, Yesen sekarang ini dia pastor. Amin. Amin, gak mau. Lalu ketika dia baca Injil, yang ini berdiri, ini duduk, ini berlutut, ya kacau. Itu maksudnya ini, bahwa sikap tubuh yang seragam menandakan satu jemaat yang menghimpun untuk merayakan liturgi. Ya kalau duduk, duduk. Kalau berdiri, berdiri bersama. Kalau kita apa berlutut, ya kita berlutut bersama. Dan bagaimana apa maksud berdiri, apa maksud berduduk itu, berlutut itu nanti akan kita jelaskan. Ini yang pertama, bagaimana ini dulu harus kita pahami. Tata gerak dan sikap tubuh seluruh jemaat dan para pelayannya, siapa para pelayannya itu? Siapa yang memimpin perayaan itu? Kalau misa, yang bisa memimpin misa siapa? Siapa lagi? Uskup, oke. Lalu? Tadi yang bisa memimpin misa siapa? Pastor, uskup. Kemudian suster bisa? Bruder bisa? Mengapa? Ayo. Nah, kalian bisa menjawab tadi bahwa yang hanya bisa memimpin misa yakni pastor dan uskup. Suster, bruder, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ayo. Hah? Level bawah. Ya, mengapa sampai di level bawah? Jangan begitu. Ya. Mengapa sampai level bawah? Apa maksudnya? Ayo angkat tangan. Salah pun nggak, Pak, ya. Jawab saja. Ini membantu kalian nanti untuk pelajaran agama kalian di sekolah. Mengapa suster bruder itu tidak bisa memimpin misa? Atau frater? Ayo siapa? Jasper? Tidak diperbisa. Oke. Dikisah. Nah, Mas Elo? Karena mereka itu yang bisa memimpin misa adalah mereka yang ditapiskan menjadi imam sakramen imamah. Bukan sakramen imam saja, sakramen imamah, ya. Diakon ditapiskan tetapi belum menerima sakramen imamahnya dia. Hanya dia tapisan kecil. Nah, dalam gereja itu ada berapa tapisan? Ada 3, sebutkan. Satu. Baris yang pertama yang paling rendah. Angkat tangan siapa? Tabisan apa? Oh, Bu Ketua. Tabisan terendah apa? Oke, tabisan terendah dia. Nah, sekarang
ayo mana kamu. Yang kedua, tafsir kedua tadi baru disebut. Tabisan imam, sakramennya disebut dengan sakramen imamat. Kemudian yang ketiga, yang ketiga tabisan tadi kan aku sebut tadi. Ingat betul, tabisan uskup itu tabisan tertinggi. Paus itu ditabis atau enggak? Tidak. Kardinal itu ditabis atau enggak? Tidak. Mereka itu diangkat. Tabisan tertinggi adalah uskup. Jadi urutannya tabisan diakon, tabisan imam, tabisan uskup. Seseorang tidak bisa ditabiskan menjadi imam kalau belum ada terima tabisan di diakon. Demikian juga uskup tidak bisa ditabiskan uskup kalau belum ditabiskan diakon dan imam. Oke, itu tingkat-tingkat tadi ya. Nah, sekarang nah, ini masih tentang apa, sekilas umum. Apabila dilakukan dengan baik, maka yang nanti akan dilakukan kita selama perayaan entah ibadat sabda atau misa itu. Kalau dilakukan dengan baik, maka pertama, seluruh perayaan itu memancarkan keindahan dan sekaligus kesederhanaan yang anggun. Ya, jangan pula terlalu nanti waktu menyembah kosti diangkat itu kan, pastor mengangkat kosti kan, langsung kita begini, nampak ya, itu terlalu berlebih ini aja. Apa susahnya? Jangan pula gini terus, dan terlalu berlebih. Karena Tuhan tahu sikap hati, cukup gini terus. Bahwa ada yang lebih sedikit gini, ya harap maklumlah jalan ya. Tidak disalahkan, tetapi jangan pula ya, terlalu berlebihan angkat tangan gini. Begitu misalnya Jason Pastor angkat kosti, nah, salah kosti kres. Jason Pastor, diangkat kosti gini. Angkat coba, katakanlah itulah hostinya. Angkat coba, kamu angkat berdiri. Ya itu HP-mu, coba dulu. Angkatnya, coba kamu angkat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, kamu angkat. Lalu sikap kalian bagaimana? Oke, okay. Ini yang dilihat hostinya. Jangan kalian berlebihan terlalu gini. Nampak belum berhias. Syukur kalau selesai mandi. Kalau nggak mandi, bau tuh aroma. Yang sampingnya, karena bau. Jangan terlalu berlebihan. Itu maksudnya ya. Seluruh perayaan mereka tidak nanti sederhananya. Dan juga makna aneka bagi perayaan dipahami secara tepat dan penuh. Yang ketiga, partisipasi seluruh jemaat ditingkatkan. Kan dalam perayaan itu dihadiri oleh umat ya. Partisipasi keaktifan dari umat dalam perayaan itu sangat penting. Tapi kalau yang tidur saja, artinya sampai di gereja dari awal tanah salib sampai dengan akhir, dia tidur terus selama di gereja, maka dia tidak mengambil bagian dalam perayaan itu ya. Nah, itu tentang ini. PUMR itu pedoman umum misale Romanum. Artinya seluruh tata gerak makna nanti perayaan itu seluruh itu dijelaskan dalam buku ini. Saya cari tadi. Ada yang meminjamnya, sampai sekarang pun saya nggak tahu siapa yang meminjamnya. Karena mungkin terlalu lama dipinjam mudah, kalau nggak salah sudah 4 bulan dipinjam orang buku itu. Dan mudah-mudahan sudah terlalu nggak ada.
Itu, untuk samakan saya suruh dia dengan desa untuk mengambil di PMUR itu pedoman umum, misalnya Roman. Di situ dijelaskan semua tata gerak, makna dari tanda salib, lagu pembukaan, Tuhan kasih nama kami kemuliaan, di situ semua dijelaskan. Ada semua di situ, di buku. Dengan media sosial yang lancar sekarang online ini, kalau dalam kalian bisa melihat itu dengan internet. Kalau kurang nanti yang saya jelaskan bisa kalian tambah dengan mencari di situ ya. Bukan hanya memutar film saja atau main game saja ya. Gunakan apa itu HP kalian atau segala media komunikasi ini untuk ke pendidikan kalian ya. Oke, ke bawahnya. Nah, nanti peralatan ini nanti tentang maknanya ini. Nah, nanti kalau sempat kita makna dari setiap perayaan simbol-simbol itu, tapi saya mau menjelaskan bagian-bagian yang sikap tubuh dulu, ya. Oke, biar kan? Ada di sini. Ada sikap tubuh dulu. Oke, nanti. Nah. Kalaupun nanti saya secara global dulu, ya, secara global. Kalau kita masuk ke gereja. Sekarang kan kita dengan tanda ini ya. Kalau kita sebagai misioner ya, kita hanya menunduk begini. Kenapa kita menunduk? Karena ditunduk itu yang di altar itu ya, bukan tabernakelnya. Tetapi kalau kalian ketika masuk gereja, berlututlah. Ketika masuk gereja ya, dan sangat tergantung kalau yang adik teman-teman yang perempuan, kalau memang rok kumtel pendek, ya bungkuklah ini ya, abadah. Tetapi yang teman-teman yang laki-laki kalau apa, dan kalau teman-teman yang perempuan kalau mau pakai kelapanya, berlututlah, tegak berlutut menghadap. Bukan gini berlututnya, mesti ngolok Allah. Nah, kalau masuk kalian, karena waktu kalian masuk itu di depan itu ada tabernakel, ya. Kalau memang sungguh-sungguh nggak bisa berlutut menghormati tabernakel itu, tunduklah. Baik, ya. Misalnya pengaruh punggung atau karena rokmu terlalu sempit atau katakan pakai rok sehingga hanya segini. Ya tunduklah. Tetapi kalau dia pakai celana panjang atau apa ya, berlututlah dengan baik. Lihat, hormat. Yang dihormat adalah tabernakel Yesus yang ada di tabernakel itu. Jangan berlututnya begini. Baik, apalagi bukan hanya anak perempuan, laki-laki pun saya lihat itu perhatikan cara berlutut. Ah, saya minta kamu praktek berlutut. Ah, katakanlah ini tabrakan sekarang di gereja. Ini coba kamu berlutut. Coba. Kalau mau kamu masuk gereja bagaimana? Tangannya. Coba. Oke. Okay. Ah. Coba. Entah pakai tangan apa, lutut kiri, lutut kanan, sama saja, ya. Nah, untuk kanan untuk Tuhan itu tidak apa. Yang terakhir singkat tubuhnya, saya paling belakang. Oke, sini, kamu dulu ya. Coba, bagaimana jalan? Sekarang kamu jalan mau masuk gereja. Nah, sekarang sudah masuk dalam ruangan gereja, kamu minta jalan, ayo. Jadi
enggak berpengaruh, kiri atau kanan sama ya. Yang terpenting sikap berlututnya itu paling penting. Coba kamu lupa tuh namamu. Iya, coba. Nah, sekarang kamu sekarang mau masuk gereja. Nah, oke. Okay. Iya. Berlutut itu entah pakai kiri atau kalau kalian mau mulai ini, ya itu bisa kanan. Ya. Atas. Maka jalan kalau sudah masuk gereja jangan megang kantong gini. Jangan, apalagi kalau sudah pulang komuni itu tangan tetap di dada, ya. Jalan ini masuk. Begitu juga kalau kalian masuk dari sakristi atau perarakan itu, yang tidak bawa alat, tangan tetap gini, ya. Kalau sudah masuk gereja, kecuali kalau perarakannya kelilingnya kota, apa boleh buatlah. Capek juga kalau begini terus, ya. Tapi kalau sudah masuk gereja, ini sikap badan. Atau gini, itu sama, ya. Yang terpenting jangan lingkar kantong gini, karena kita bukan ke pasar, ya. Kemudian, kalau memang berlutut betul, sedangkan waktu perayaan misa atau ibadah, kalau kita di sekarang ini, sejak dari pendalaman yang dibawa oleh Pastor Judas, kita hanya menghormati altar. Sebagai petugas, maka kita tetap berlutut. Paham? Ketika Anda berlaku sebagai mesdinar, dan merayakan misa, ketika kita dengan pakaian liturgi, busana liturgi, maka kita hanya menghormati depan itu gini. Jangan pula begini. Itu sih mengancam Allah itu. Ya, hormat. Kemudian cara berjalan juga, pelanlah jalan. Jangan sampai nanti dikejar hantu. Terutama kalau perayaan misa perkawinan itu kadang-kadang pengantinnya itu di belakang, mestinya sudah duluan, pastornya di tengah sendirian. Karena mestinya sudah duluan, saya baru minjak dua tangga, mereka sudah di depan altar. Karena jalannya mestinya. Apa yang mau dikerjakan? Sikaplah ibu dengan baik. Maka dengan ini kita mau menghormati Allah. Maka dua kata yang berbeda satu dengan yang lain, kata menghormati dan menyembah kepada Bunda Maria disebut dengan atau kepada kita menyebutnya apa? Menyembah atau menghormati? Menghormati kepada Bunda Maria menyembah atau menghormati. Lalu kepada Allah menghormati atau menyembah. Mengapa? Gampang. Menghormati menyembah. Ketika ditanya mengapa? Ini gara-gara kalian. Maka belajar untuk mengapa. Pertanyaan kalau kita cepat memahami pelajaran sesuatu, maka pelajari sesuatu itu buat pertanyaan mengapa begini. Maka kamu bisa paham. Kata menghormati lebih tepat untuk manusia. Sedangkan untuk Allah kata yang paling tepat adalah menyembah. Ya, kalau zaman dulu ke zaman kerajaan itu, ya kayak Tuhan Allah lah raja itu disembah. Ya, sekarang tidak. Ya, karena semua manusia itu sama di mana? Sama di apa? Sama di hadapan
Allah. Oke ya. Nah sekarang mulai dengan ini perarakan. Oke sebentar. Perarakan menandakan suatu kemeriahan, maka hendaknya tergerak ini dilaksanakan dengan anggun dan diringi dengan nyanyian yang serasi ya. Bahkan apabila dirasa perlu, bisa juga dengan tarian atau ekspresi budaya lainnya. Perarakan ya. Makna perarakan itu mau menunjukkan bapak. Makna perarakan selain menunjukkan kemeriahan, apa maknanya? Ayo, ayo, Jasper. Apa? Apa? Selain menandakan kemeriahan, apa itu? Makna teologisnya apa? Logis kah? Bukan, makna teologisnya. Ayo, Jason. Keagungan. Ada kemeriahan tadi perayaan. Marcelo. Jangan lihat dia Pak. Dia. Saya bukan tanya HP sekarang, saya tanya orangnya. Hah? Makna teologisnya perorakan itu apa? Selain menandakan kemeriahan itu, kalau teologisnya apa? Ini menandakan bahwa kita ini sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Demikian juga nanti perorakan dan apa itu baris waktu komuni itu punya arti bahwa sekarang kita punya satu tujuan yang sama, yakni menuju rumah Bapa. Jadi perarakan itu punya simbol yang dalam bahwa kita ini sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Nah, untuk sampai ke rumah Bapa itu perlu sikap yang baik, hidup yang seturut kehendak Allah. Oke. Nah, perarakan dilakukan perarakan imam bersama diakon dan para pelayan bisa menuju altar dan menyediakan sekalian sembelihan. Ini hanya praktis ya. Berada rumah. Sekarang tanda salib. Silakan membuat tanda salib. 1, 2, 3. Ulang lagi. Kamu memimpin. 1, 2, 3. Mulai tanda salib. Masih belum ada yang seragam. Coba lihat. Buat tanda salib. Mulai lagi, hal kecil. Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Nah, sekarang kamu diam, mulai 1, 2, 3. Oke. Jangan membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Menyentuh perut. Ya, tidak ada. Sudah pernah saya kata kese 2 minggu yang lalu kalau tak salah. Minggu lalu. Ini nyentuh hati, nyentuh ini, bukan menyentuh perut. Karena ada apa? Mungkin ada pastor yang mengatakan karena Yesus dikandung dalam perut. Berdoalah kalian, Tuhan kurniakanlah kami kerendahan perut. Enggak ada yang kerendahan perut, kerendahan hati yang perlu. Karena hati adalah pusat kepribadian manusia, tempat Allah berdiam. Yesus sendiri pernah mengatakan tentang najis dan haram. Yang najis itu yang mulut karena keluar dari hati. Maka tanda salib itu kita mengikuti yang ajaran resmi gereja, yakni menyentuh dahi, menyentuh hati, menyentuh ini. Ini maksudnya apa?
Oke, satu. Kita pahami. Apa? Mengapa kita menyentuh apa ini? Maksudnya? Waktu tanda salib awal. Apa maksudnya? Mengapa kita menyentuh dahi? Eh teman-teman, dengar. Supaya kalian bisa paham. Mengapa menyentuh dahi? Oke. Apa yang mau dipahami? Itu waktu Injil. Waktu tanda salib awal itu. Apa maksudnya? Ya memang disebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini maksudnya apa? Oke. Bahwa apa yang kita iman itu dipahami secara akal budi, ini otak. Karena dengan membuat tanda salib, kita menunjukkan iman akan siapa? Dengan membuat tanda salib, kita mau menunjukkan iman akan siapa? Ya Allah siapa? Ulang lagi, memang kalau kalian keras remat ini datang 50% semua itu. Dengan membuat tanda salib, kalian menyatakan iman akan siapa? Yesus Allah. Menyatakan apa? Iman akan siapa? Ya, Tritunggal Maha Kudus. Kalian disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bukan hanya kepada Yesus, bukan hanya kepada Roh Kudus, kepada Tritunggal Maha Kudus. Itu tanda salib awal itu. Menyentuh dahi bahwa iman akan Tritunggal Maha Kudus itu kita pahami dengan apa? Pikiran dan akal budi. Dengan akal budi, dengan pikiran kita. Kemudian iman akan Tritunggal Maha Kudus itu kita simpan dalam hati. Tak mungkin simpan dalam perut. Ini lambang apa? Indah. Hah? Ini lambang tindakan atau karya. Iman akan Tritunggal Maha Kudus itu setelah kita pahami secara akal budi, kita simpan dalam hati, kita praktekkan dalam hidup, dalam tindakan. Ini lambang karya. Begitu juga nanti ketika membaca Injil, pastor atau diakon atau siapa saja yang membaca Injil, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, apa yang akan buat? Oke. Saya sekarang ini sedang membaca Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ayo buat. Nah, masih ada yang belum banyak. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ulang. Masih ada yang mau masa gini di mudah sama Tuhan. Nah benar sedikit pak kalian. Kalian itu mislinar loh. Tangan kalian pasal selama misa. Nggak main-main itu. Nah, coba, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apa maksudnya? Ulang. Karena kalian akan dilihat oleh umat, maka apa yang kalian lakukan di apa itu diandaikan bahwa kalian melakukan dengan benar. Kalau kalian melakukan yang salah, umat juga akan mengikut salah nanti. Coba, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Berdiri. Saya mau melihat barisan ini dulu. 1, 2, 3. Oke. Inilah Injil. Ini baris 1, 2 sampai sini. Baris 3 ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Baru 80%. Sekarang dari sini ke sini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
Inilah interest terus menurut Santo Lu. Belum ada yang sampai 100 kalian. 90 pun belum. Sebutnya inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan, buatlah salib kecil di mulut, di hati. Bukan di sini. Karena masih ada kulihat tadi dimuliakanlah Tuhan, ada yang di sini, di dagunya, kemudian bukan di hatinya, tapi di sini, di sini dibuatnya, di hati. Buat tanda salib kecil ya. Di dahi, di lama otak, di mulut. Maka jangan ngomong waktu dapat dimuliakanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Bukan di sini. Bukan juga di sini. Tetapi di hati. Oke, ulang lagi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Oke. Sudah, tapi sudah mendekati. Sudah 95%. Ingat ya. Oke, itu tanda salib. Tanda salib dilakukan pada. Jangan lihat dia dulu. Oke, naik ke atas supaya lebih. Nah, sekarang selama dalam misa, misa itu terdiri dari dua liturgi. Liturgi apa saja? Liturgi apa? Kan sudah saya sebut minggu lalu. Liturgi apa? Sabda dan Ekaristi. Liturgi sabda dimulai dari. Liturgi sabda dimulai dari tanda salib sampai doa umat. Liturgi Ekaristi dimulai dari, maksudnya bagian walaupun mereka satu kesatuan, mulai dari masa kembali ke belakang lagi saya. Sembahan sampai berkah. Persiapan sembahan sampai berkah. Tetapi dua liturgi ini satu kesatuan, itu yang disebut dengan misa. Tidak ada disebut misa kalau tidak ada liturgi Ekaristi. Tidak ada disebut misa kalau tidak ada liturgi sabda. Maka kalau misa berarti dua liturgi ini harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Ya. Nah, dalam perayaan misa itu atau ibadah, dalam perayaan misa dulu lah, nanti ibadah. Tanda salib kita pada dilaksanakan pada awal satu, kedua, ya akhir pasti lebih enak. Awal akhir enak sekali menjawabnya. Memang akhir juga ada. Yang lain lagi waktu misa. Waktu yang resminya, yang sah. Waktu bacaan ini. Bahwa ada praktek tersendiri selesai komuni, kamu membuat tanda salib itu juga bisa berdoa. Tapi tidak dilarang. Tapi resmi, awal, waktu bacaan Injil, dan waktu akhir. Menerima apa itu? Akhir itu. Berkah penuh. Oke. Apa makna tanda salib? Siapa yang tahu? Tadi kan sudah mengatakan untuk menyatakan iman akan Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua. Yang kedua apa? Yang sembunyi, nah, yang sembunyi itulah yang ketunjuk. Semakin sembunyi, semakin ketunjuk. Yang kedua, kamu, Nathan. Kamu Nathan. Semakin kamu sembunyi, semakin ketunjuk. Kamu Nathan. Tadi apa makna tanda salib? Ada, emang enak sekali ini, enak tahu. Pertama menyalakan.
maaf penulis yang kedua. Makna tamsali. Hah? Tanda kemenangan, kemenangan siapa? Kristus. Mengapa kemenangan, apa yang menang? Menanggung dosa manusia. Menanggung dosa manusia. Karena dia menderita sengsara di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dia menang atas maut dan dosa dengan harus lengkap lah, dengan salib dan kebangkitan. Sengsara, wafat dan kebangkitan. Dan usahakan kalian jangan ini kan kaitan dengan iman, menjawab jangan sepotong-sepotong, maka imannya pun sepotong-sepotong. Jadi cocok dengan lagu potong bebek angsa. Jadi pertama untuk menyatakan iman akan Tritunggal Maha Kudus, yang kedua tanda kemenangan di apa sambungannya? Kemenangan apa? Karena Yesus wafat di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, maka dosa dan maut dikalahkan melalui sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, kasihan. Memang kan saya sengaja sembunyikan tadi, tapi makna teologis itu dua itu. Itu kalian ingat ya? Tanda salib maknanya apa? Satu? Saya sebut tadi. Pertama apa? Hah? Menyatakan iman kita akan Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua? Tanda kemenangan atas dosa dan maut melalui sengsara, wafat dan kebangkitan. Kemudian yang ketiga, ini tadi ya, tanda salib dilakukan ini ya, mengawali dan mengakhiri perayaan Ekaristi ya, atau ibadat ya. Nah, kemudian bawahnya apa maknanya? Bawahnya, bawah sekali. Kamu nggak tulis kan? Mulai baca ini menerima berkat mutusan. Oh, lebih pada maknanya. Oke. Empat ini tadi. Nah, kalau menerima percikan air suci yang apa itu ya? Itu tanda salib ya. Ya. Lazimnya pembukaan waktu membaca Injil, menerima berkat atau waktu menerima percikan air kudus. Jadi ada tambahan, tapi yang pasti tiga ya. Itu kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya. Untuk menyatakan, yang kedua menyatakan Tritunggal Kudus, ada makna tambahan untuk senantiasa membawa salib Kristus di hati ya. Oke, sekarang berdiri. Itu tadi perarakan ya. Perarakan berlutut atau berjalan? Perarakan berlutut atau berjalan? Kalau kalian bilang berlutut, bagaimana perarakannya berlutut? Enggak, jangan jalan nanti kalau berlutut. Ya. Oke. Berdiri. Pertama menyambut iman, bukan iman, iman. Berdiri dilakukan. Menyambut imam dan para pelayan misa yang bergerak menuju altar. Altar. Sikap ini menunjukkan penghormatan kita kepada Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah umat melalui pelayan perayaan itu. Maka ketika kalian menjadi pelayan liturgi, kalian membawa nama siapa? Nama Yesus atau nama Allah. Maka sikap yang baik, teman-teman dalam perayaan saya lihat, tolong diingatkan terus ya. Nanti kedua, Jason, Jasper, saya ingatkan sekali lagi kepada kalian, selama perayaan liturgi jangan
berbicara, jangan berkomunikasi dan bermain-main. Ya, selama dalam perayaan Ekaristi atau kalau kalian berlaku sebagai petugas liturgi, usahakan tetap tenang. Kalau ada sesuatu yang ganjil, kecuali kalau nggak mampu lagi menahan ketawa, apa boleh buat? Tapi kan tak mungkin hanya kamu sendiri ketawa. Pasti banyak umat juga ketawa. Misalnya dengar khotbah pastor yang lucu-lucu dan umat juga ketawa, ya kalian ketawa nggak jadi soal. Tetapi kalau selama perayaan liturgi kalian misa itu kalian ngomong terus dan apalagi cuma pukul gini-gini, itu tidak baik. Kalian mau berjanji? Mau berjanji? Nathan, ngapa geleng kepala Nathan? Gak yakin kamu? Gak bisa? Hah? Kamu pasti yakin, kamu Nathan pasti bisa. Perayaan kan hanya paling lama 1,5 jam. Masa kalian gak bisa tenang? Kalau kawanmu ada salah, diam saja. Kalau mau memberi sesuatu petunjuk kepada kawanmu, misalnya dia tidak ingat, kalau giliran dia membawa hosti, sekarang ambil apa itu, cibori, bawa air. Jangan berbicara dan jangan, kalau ada kawan yang salah, jangan ketawa terbahak-bahak. Ya, kalian berjanji teman-teman untuk tidak berbicara selama perayaan liturgi. Janji? Nampaknya ada niat mereka untuk berbicara, nampaknya nggak ada yang berani mau berjanji. Mau berjanji? Oh. Ada yang nggak berani yang menjawab karena takut ya, karena itu yang biasa, yang biasanya ribut itu dia. Mau berjanji? Mau berjanji kalian tidak bicara selama perayaan liturgi, berjanji? Ada yang nampak sekali itu yang kadang gak yakin dia. Berjanji? Janji. Yakin? Yakin. Jujur dia enggak katanya. Tapi kamu usaha ya. Usaha tidak ngobrol ya. Nah kan juga seperti jangan kamu, walaupun kamu tadi begini, kamu bisa nantan. Amin. Ya. Dengan beberapa teman yang lain, harus kalian usahakan untuk tidak bicara. Kalau ada teman yang ngomong, ingatkan teman. Jangan ribut. Ya. Ingatkan teman. Kalau ada yang apa sekali nggak bisa diam, ingatkan dia. Jangan ribut pak, karena kalian dilihat oleh umat dari belakang dan banyak umat komen sekarang, kok misalinar diam sih, ketawa ngobrol sepanjang Ekaristi. Kalian saya harap mulai minggu depan, bukan mulai minggu depan, siapa yang bertugas hari ini, mulai hari ini ya, nggak boleh lagi ribut selama perayaan Ekaristi. Jangan diskusi. Kalau ada yang mau dibicarakan, beritahu. Kalau misalnya dia lupa, saya duduk dekat Jasper. Dia tugas sebenarnya membawa, mengantar air pada pastor yang sudah menerimakan komuni kepada umat. Dia lupa, bawa air. Ingat, jangan pergi bawa air katanya. Enggak boleh, ya. Usahakan jangan ribut selama perayaan. Oke, sekarang berdiri. Berdiri menyambut imam dan para pelayan itu pertama. Dari awal hingga doa pembuka berdiri. Ya. Tetapi dalam pedoman kita, Kehumer itu, waktu pernyataan tobat itu
Di situ ditulis berdiri atau berlutut. Kalau kita mengambil keadaan berlutut, maka waktu doa pembukaan kita berdiri atau berlutut. Dulu memang masih berlutut, tapi sekarang berdiri. Ya. Di buku pedoman itu, pernyataan tobat itu bisa berlutut, straight, berdiri. Kalau mengambil salah satunya, maka salah satunya dihilangkan. Kalau kamu mengambil berdiri dari awal sampai dengan selesai doa pembukaan, itu juga tidak salah. Lalu, kalau kebiasaan kita kebanyakan di Indonesia, berdiri itu waktu pembukaan, waktu perarakan, sampai selesai kata pengantar, dan masuk pernyataan tobat, kita berlutut. Begitu nyanyi kemuliaan, berlutut atau berdiri? Nah, selesai lagu kemuliaan, berlutut, dan mau masuk doa pembukaan, berlutut atau berdiri? Selesai lagu pembukaan, dan masuk ke doa pembukaan, pastor mengatakan, marilah kita berdoa. Berdiri. Selesai doa pembukaan, berlutut atau berdiri terus? Mendengarkan sabda Tuhan. Duduk. Nah, karena saya hanya memilih dua sebutan, berlutut atau berdiri. Berdiri katanya. Memang sengaja saya nggak sebut duduk. Duduk setelah itu. Oke. Yang ketiga, pemakluman Injil sebagai tanda hormat pada Tuhan Yesus Kristus yang paling mulia dan yang hendak memakmurkan sabdanya. Itu waktu bacaan Injil, itu kita berdiri. Waktu kemuliaan kita berdiri, waktu menyambut para imam dan pelayannya kita berdiri, waktu kemuliaan kita berdiri, waktu pembukaan kita berdiri. Dan sekarang masuk waktu bacaan Injil, kita berdiri. Selain menghormati Tuhan yang sedang bersabda, bahwa kita juga maknanya siap diutus untuk mewartakan Injil itu. Itu maknanya. Ya. Nah, inilah. Karena lain kali nanti kalau ada apa, ada katekesis seperti ini, kalian boleh bawa buku tulis yang mencatat. Kalau enggak nanti bisa kopi dari Bang Jester ya. Sini. Supaya bisa tahu. Kemudian waktu mengucapkan syahadat para rasul, berdiri Nathan, diam Nathan. Berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Berdiri. Waktu kemuliaan, berdiri atau duduk? Berdiri. Waktu doa pembukaan, berdiri atau duduk? Berdiri. Waktu bacaan Injil, duduk atau berlutut? Berdiri. Setelah saya tidak sebut berdiri, duduk atau berlutut? Berlutut katanya. Gunakan ini, teman. Waktu kemuliaan, duduk atau berlutut? Berdiri. Masih paham ya? Waktu perarakan, waktu menerima, menyambut para imam yang bersama para pelayan, itu misdinar, lektor, pemazmur, pembaca doa umat, duduk atau berdiri? Yakin. Apa maksud berdiri tadi? Makna berdiri, jangan lihat di sini. Kan sudah dijelaskan tadi. Ngintip di sini. Ayo, lihat dengan saya. Makna berdiri tadi apa? Waktu pastor datang itu, makna perarakan tadi apa? Secara teologisnya apa? Makna perarakan secara teologis. 10 menit lagi ya. Kalian nggak salah sih. Mereka izin ada pelajaran sekolah. Oh, silakan.
Nanti kita bisa lanjutkan selanjutnya. Makna perarakan itu untuk menandakan bahwa kita ini sedang dalam berjarah menuju rumah Bapak. Mengingatkan kita, itu makna perarakan. Mengucapkan, menyampaikan doa umat sebagai tanda hormat kepada Allah yang dan mengabulkan doa-doa. Makna berdiri itu menghormati Allah, baik yang hadir dalam sabda dan yang sedang mendengarkan kita, maupun berdiri bermakna bahwa kita siap diutus untuk mewartakan. Mewartakan apa? Mewartakan Injil. Aduh, lolanya capek deh. Makanya ini nggak usah terlalu banyak lah, sampai batas seperti itu nanti itu, nanti lupa pula mereka. Kemudian waktu prefasi kita sudah berlutut atau duduk? Berlutut atau berlutut waktu prefasi? Waktu doa sekurang-kurangnya duduk atau berdiri? Berdiri. Ah, kenapa selalu mereka ini sekarang? Guys. Waktu pren apa doa sekurang-kurangnya duduk atau berdiri? Berdiri. Berdiri. Tapi yang kalian praktekkan berlutut. Jadi kalau berdiri kalian tidak salah, kalau berlutut tidak juga salah, karena pilihannya di pedoman itu berlutut atau berdiri. Dan kita praktek mengambil sikap berlutut. Karena kalian tadi awal berdiri, begitu saya belok sedikit tetap berdiri katanya. Tapi kalian praktek kan berlutut. Tidak salah kalau kalian berdiri, tidak salah juga kalau kalian berlutut. Tapi praktek di gereja kita dan doa sekurang-kurangnya itu berlutut. Nah, kemudian mengucapkan menyanyikan lagu Bapa Kami sebagai tanda pujian dan permohonan. Waktu doa Bapa Kami. Kemudian waktu doa imam mengucapkan doa sesudah komuni sebagai tanda syukur itu berdiri, dan waktu menerima berkat penutup juga berdiri. Oke, sampai di sini nanti Bu Ketua, sampai di sini ada terlalu banyak, nanti bingung mereka ya. Sampai di sini aja dulu. Siapa yang bertanya? Kalau kalian nggak bertanya, saya yang bertanya nanti. Nah, saya akan tunjuk keliling. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Tanda salib tadi apa maknanya? Nathan, satu. Kamu angkat tangan. Para Tritunggal. Oke. Ya. Makna teologis dari tanda salib tadi apa? Berhenti kamu, Nathan, sudah selesai kamu. Kemenangan siapa? Kristus. Atas apa? Kristus. Dan? Atas dosa dan? Dan melalui apa? Melalui? Sengsara, wafat, dan kebangkitan. Ingat ya, tanda salib makna teologisnya apa? Menyatakan iman akan Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, tanda kemenangan Kristus atas dan maut melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dan menurut saya, jangan langsung kebangkitannya dulu. Sengsara dulu, mati dan bangkit di kayu, sengsara di kayu salib, bapak di kayu salib, dan bangkit. Ya. Oce, yang ketiga tadi, untuk senantiasa membawa Kristus yang tersalib itu dalam
hati kita. Kemudian membuat dalam perayaan misa, kita membuat tanda salib pada saat pertama. Aku cari orang. Kamu sekarang. Pertama, selama perayaan misa yang resmi kita membuat tanda salib. Mulai. Bantu. Waktu pembukaan. Yang kedua, Olivia. Harga apa? Nah, waktu pembukaan, kamu. Datanya misinyar yang awal, yang senior semua ini. Tanda salib waktu pembukaan, kemudian. Rizkan. Pada ini yang ketiga. Yang ketiga. Penutup. Kalau ada tambahan lagi, waktu apa? Waktu? Ya sudah tadi saya ada di pembuka. Pembukaan, waktu pembukaan, waktu bacaan Injil, waktu berkat menutup. Kalau ada tambahan apa? Waktu diberkat pada Ciki Esu. Ini tanda salib. Kemudian perarakan itu menandakan apa? Kemuliaan. Menandakan apa tadi? Apa? Kemeriahan yang kedua? Kemuliaan. Keagungan ya, keagungan, kemeriahan, apalagi secara teologisnya menunjukkan apa? Apakah? Pasti bisa kamu. Apa tadi yang saya sebut tadi itu? Ini. Tadi saya akan sebut menandakan perarakan kita, bukan hanya sekedar menandakan kemeriahan, keagungan saja. Perarakan ini, tetapi mau mengingatkan kita akan hidup kita, bahwa kita ini sedang berjalan menuju rumah Bapa. Itu perarakan. Jadi berdiri. Nah, berdiri dilakukan pada saat pertama. Lihat gak saya, kamu. Berdiri dilakukan sama perayaan misa itu dilakukan pertama satu. Aku yang bertanya apa lagi katanya? Berdiri pada saat di belakangnya. Pembukaan penyambut. Liturgi yang kedua, waktu yang kedua pertama menyambut para imam dan pelayan liturgi yang masuk ke gereja, ke altar ya. Yang kedua, waktu kemuliaan. Yang ketiga, memang sampai itu nanti. Yang ketiga, ini kita masih di liturgi sakral. Waktu menyambut para imam dan para pelayan liturgi maka masuk ke gereja, waktu perarakan. Itu pertama. Yang kedua, waktu tiga, waktu. Pembuka yang keempat. Yang keempat. Supaya nanti kalian tahu kapan berdiri, kapan duduk, kapan bersinar. Harus tahu. Waktu, tadi waktu pastor dan para pelayan liturgi yang lain masuk
Kalian berdiri. Yang kedua, waktu kemudian. Yang ketiga, doa pembukaan. Yang keempat, baca Injil. Kemudian yang kelima, dengar. Yang kelima, kamu, Tuhan memberkatimu. Kamu, yang kelima. Gampang sekali. Yang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Doa umat. Sebelum doa umat lah dulu. Nah, apa sebelum doa umat? Yang kelima. Itu yang keenam nanti. Yang kelima. Coba tahu urutannya. Kalau kalian mesti kapan berdiri, kapan duduk, umat akan ikut. Kalau kalian berdiri, pasti umat berdiri juga. Makanya kalian tahu. Pertama tadi waktu pembukaan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, baca, yang keempat ini, keempat baca Injil, yang kelima, aku percaya, syahadat terharap, yang keenam doa umat sudah disebut, yang ketujuh, turunkan. Lihat di situ, lihat ya. Nyampaikan doa umat, memulai doa syukur agung, ya. Mulai doa syukur agung bersertamu, lalu berdiri. Yang ketujuh. Jangan lihat ke dalam, jangan lihat ke situ. Lihat saya. Yang ketujuh. Ingat tadi, pertama pembukaan, yang kedua, kemuliaan, yang ketiga, doa pembuka, yang kelima, empat, baca ini, yang kelima, doa syahadat, yang keenam, yang ketujuh, mulai doa syukur agung, yang kedelapan, yang kesembilan, itu sudah mulai persembahan tadi itu karena doa syukur agung itu mulai dengan persiapan persembahan itu bersambung itu prefasi sampai dengan kudus itu buat berdiri waktu doa penutup sampai dengan kemudian karena selesai doa penutup ada selingi dengan pengumuman dan waktu berkah penutup. Ya, ingat itu ya. Baik. Sampai di sini karena kalian ada kegiatan lagi ya. Oke, sampai di sini karena terlalu banyak nanti banyak hilang. Maka untuk sementara sampai di sini dulu. Jadi dua sikap yang sudah kita sampaikan tadi. Pertama, sikap apa berdiri kemudian makna tanda salib itu simbol ya menyentuh dahi dan menyentuh hati dan menyentuh lengan oke ya sampai di sini saja ada yang mau bertanya yang sangat mendesak kan kalau nggak ditanyanya nggak bisa tidur dia malam ini apa? Ada yang mau bertanya? Hah? Iya, oh iya, memberitahu. Sebenarnya karena belum kita masih ya, apa? Nah, tapi waktu apa itu? Nah, memang di gereja kita sudah mulai itu ya. Saya pikir mungkin masih waktu kita yang masih mempraktek. Waktu disebut waktu syahadat itu yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perang Maria kita membungkuk sebagai bentuk penghormatan kita kepada Roh Kudus kepada Bunda Maria oke ya nah ini kita membungkukkan badan
ini mau misa lagi. Oke, oke. Apa ya? Jadi berlutut tadi, jadi karena berlutut tidak terlalu panjang, berlutut itu kita waktu doa seperagung, waktu pernyataan tobat, ya. Kemudian waktu doa persembahan, ini yang kita praktek. Berlutut itu bisa diganti dengan berdiri. Kalau pedoman kita berlutut atau berdiri maka sebagai tanda teologisnya ya, saya hanya menjelaskan. Dalam perayaan misa, kalau tidak dilakukan berlutut bisa diganti. Ya, oke. Okay. Apa makna sebagai tanda ketaklayakan Tuhan? Yang kedua sebagai tanda kerendahan hati kita kepada Tuhan. Itu tanda berlutut ya. Dan kapan saja berlutut itu nanti waktu pernyataan tobat, waktu doa seperagung, waktu doa persembahan. Dan itu bisa diganti dengan berdiri. Ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu, nanti kita akan sambung pada berikutnya. Nanti kita apa lagi, atur lagi jadwal ya, karena kita harus apa memahami tentang simbol-simbol tata gerak dalam liturgi kita ya. Oke, 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 banyak bio ya. Oke, oke, katanya sudah ya. Itu saja dulu. Atau ada pertanyaan? Enggak ada. Nanti setelah ini mungkin break dulu 5 menit nanti di bersama ya. Oke, terima kasih. Ingat tadi sudah janji. Ah, ibu aja. Bella, karena selama ini banyak komen-komen umat bahwa teman-teman kita mesdinar masih ngobrol, masih berbicara selama perayaan Ekaristi. Mereka sudah berjanji untuk tidak berbicara dan ngobrol selama perayaan Eka bermain-main. Ya, kalian berjanji? Tadi banyak suaranya, sekarang enggak lagi. Berjanji? Tidak ngobrol, tidak bermain-main selama perayaan Ekaristi? Kalau kedapatan ngobrol, apa hukumannya? Kalian yang beri hukumannya, apa ya? Bisa dibukar. Salibkan? Mau disalibkan? Nah, kalau kedapatan ngobrol, nanti masih ada yang ngobrol. Ayo, ayo, apa sanksinya? Oh, bersih WC. Setuju? Enggak diberi tugas satu bulan. Oke, janji ya. Sepakat kita? Sepakat enggak? Sepakat. Kalau masih ada yang masih bermain-main, sanksinya kalian sendiri yang menentukan. Tidak diberi tugas selama satu bulan. Jangan satu tahun lah. Satu bulan setuju? Siapa setuju? Angkat tangan. Yang senior ya. Ya, yang senior. Siapa yang kedapatan? Karena kan sudah berjanji tadi untuk tidak ngobrol, bermain-main dalam selama perayaan. Kalau kedapatan apa tadi mengatakan? Ada yang mengatakan tidak diberi tugas selama satu bulan. Siapa setuju? Angkat tangan. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Ada usulan si Jo tadi, sebelum itu dulu jangan. Usulan si Jo, cuci WC, siapa setuju? Enggak ada, hanya satu dua orang Jo.
Yang kedua tidak diberi tugas selama 1 bulan. Siapa setuju? Mayoritas ya? 40. 31. Mayoritas ya? 31. Mayoritas? Ya masalahnya kamu sendirian melayan 31. Saya di situ. Atau di WC? Di WC. Di bulan. Enggak juga. Enggak semuanya. Hah? Enggak semuanya. Hah? Berarti masih mau ngobrol? Iya. Berarti ikut ya? Natalia enggak mau. Tulis ya? Ini sudah ditulis. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 7, tahun 2019, para misinar, proklamasi. Benar enggak? Paroki Gembala Baik menyatakan kemerdekaan bahwa siapa yang masih ngobrol, masih bicara, masih bermain selama perayaan Ekaristi diberi sanksi dibebaskan tugas selama 1 bulan. Enak-enak enak-enak, memang yang bisa terus tiap hari 1 bulan. Jadi ketuk kita pilih apa ya? Deal ya? Deal? Maya Merdeka. Tidak ada usulan. Kamu 31 tadi. Maksud saya sih ini terasa di mana? Hah? Apa? Netral. Netral bagaimana? Netral dari 30-an yang setuju 31 bagaimana? Netral lagi? Saya tidak mendengar. Apa? Yang tidak setuju hanya 7 apa? Yang enggak angkat tangan hanya 6 orang. Yang angkat tangan 31 termasuk Nathan. Yang tertulis tetap tertulis. Tertulis. Oke. Kita istirahat dulu sebentar, kemudian latihan lagu. Nanti doa penutupnya nanti waktu selesai latihan. Terang, silakan dulu.